Matlamat yang ingin dicapai oleh Islam dalam pendidikan ialah ingin melahirkan al-insan as-salih melalui pendidikan yang seimbang dan sempurna dengan memberikan penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu kokurikulum dan kerak kerja kokurikulum yang menyeluruh merangkumi aspek mental, fizikal dan rohani. Sehubungan dengan itu, Jabatan Pengajian Islam, ringkasnya JPI, baru-baru ini telah mengadakan dan meneruskan lagi program keagamaan senegara Persekolahan Agama dan Arab 1437 Hijrah bersamaan dengan 2016 Masihi bagi bulan Mei yang diselenggarakan di keempat-empat daerah. Mahat Islam Brunei menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan program ini yang dimulai dengan sesi tazkirah mengenai persiapan menghadapi peperiksaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Haji Mulyadi bin Muhammad. Program diteruskan lagi dengan sembahyang sunat hajat berjemaah dan doa yang diimamkan oleh Yang Mulia Ustaz Dr. Asnawi bin Asra. Manakala surah Yasin beramai-ramai telah diketuai oleh Nur Iqbal bin Haji Asli, iaitu salah seorang penuntut Mahat Islam Brunei. Doa khas Hari Keluarga oleh Yang Mulia Ustaz Abdul Azim bin Haji Ismail dan doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam dibacakan oleh Yang Mulia Ustaz Ibni bin Hashim. Dalam program ini, saya sempat membuat temubual bersama dengan Guru Kanan Kokurikulum Mahat Islam Brunei, Yang Mulia Ustaz Arifin bin Haji Hamid. Beliau menjelaskan mengenai dengan program keagamaan ini. Rasanya ini merupakan salah satu program yang sangat signifikan kerana antara perisian yang terdapat dalam program keagamaan senegara pada kali ini ialah mengenai dengan penyampaian tazkirah yang berkisar mengenai dengan persiapan menempuhi peperiksaan dan juga diikuti dengan solat tahajud berjemaah yang antara lain ianya memaksudkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kemudahan kepada para pelajar bagi menghadapi peperiksaan yang akan datang. Kemudian diikuti dengan pembacaan surah Yasin dan juga pembacaan doa khas sempena Hari Keluarga. Kerana seperti yang kita maklum juga bahawa baru-baru ini pada awal bulan Mei kita menyambut senegara iaitu Hari Keluarga. Ini merupakan salah satu landasan yang sangat sesuai untuk menerapkan lagi betapa tingginya nilai berdoa khasnya untuk keluarga dan juga negara. Kemudian diikuti dengan seperti lazimnya iaitu pembacaan doa selamat, doa peliharakan Sultan dan negara. Ya, antara matlamat program keagamaan senegara ini ialah ingin untuk mengintegrasikan pendidikan kurikulum dan juga co-curriculum. Ini adalah merupakan hasrat Jabatan Pengajian Islam untuk sama-sama membangkitkan, sama-sama memajukan perkembangan pelajar itu dalam kedua-dua bidang tersebut, bidang kurikulum dan co-curriculum. Dan sebagai kita umat Islam di negara Brunei Darussalam ini, acara keagamaan seperti ini memanglah sangat sesuai dan harus sentiasa digalakkan dan disemai di kalangan pelajar khasnya agar pelajar-pelajar ini dapat menimba ilmu, menimba pengalaman acara-acara keagamaan yang lazim kita adakan di negara Brunei Darussalam.
Melalui program seumpama ini bukan sahaja dapat mengasah minda para pelajar, bahkan berperanan untuk membentuk sahsiah diri para pelajar di samping penglibatan mereka secara menyeluruh dan komitmen yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan, membolehkan pelajar menimba pengalaman dan sekaligus mendorong mereka menghadapi dunia sebenar apabila bergaul dengan masyarakat. Dengan adanya perancangan seumpama ini juga, ianya dapat memberikan pendedahan kepada pelajar ataupun murid kepada pengalaman hidup yang sebenar dalam keluarga dan masyarakat, serta memberi keyakinan terhadap beragama bagi menyokong pengisian hasrat kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah negara zikir.